Kembali TV. Ribuan anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan keluarga Sukaduka Baladika Bali memperingati HUT Baladika Bali ke-12 di GWK Ungasan, Kabupaten Badung hari Rabu lalu. Pada peringatan HUT yang mengusung tema Teguh dalam Pengabdian dan Persaudaraan, Baladika Bali menegaskan komitmennya sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat. Puncak peringatan HUT ke-12 Baladika Bali diisi pemotongan tumpeng dan pengukuhan pengurus DPD Pusat Baladika Bali masa bakti 2016-2021 yang ditandai dengan penyematan PIN dan penerimaan SK DPD Pusat Baladika Bali. Ketua Dewan Pembina dijabat Inyoman Gede Sudiantara, posisi Ketua Dewan Penasihat diisi Iketut Lea Wijaya, Ketua 1 dijabat Jero Gede Komangkastia, dan Wakil Ketua dipercayakan Tepus Jagra Wibawa. Peringatan HUT juga dihadiri Bupati Badung Inyoman Gede Praste, Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa, dan mantan Pangdam DPRD Wisnu Pawan. Dalam pernyataannya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyatakan, Baladika Bali harus menjadi organisasi yang bergerak aktif di bidang sosial, menjaga kedamaian, dan menjadi garda terdepan dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Mantan Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Wisnu Bawatanaya berpesan, agar Baladika Bali menjadi organisasi yang tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya Bali. Sementara Ketua Dewan Pembina Baladika Bali, Nyoman Gede Sudiantara menyatakan, pandangan kurang baik bila Baladika Bali identik dengan premanisme harus diubah. Hal ini kita ingin sampaikan dalam setiap kesempatan. Kami menginginkan bahwa agar Baladika atau anggota Baladika Bali ini adalah milik masyarakat. Upaya-upaya yang kami lakukan seperti apa yang telah kita saksikan tadi, bahwa dalam rangka perayaan ulang tahun, kita melakukan langkah-langkah atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, agama. Itu adalah langkah-langkah kami untuk menghilangkan stereotype atau justifikasi yang menyatakan bahwa Baladika atau organisasi Baladika Bali itu premanisme. Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua Umum DPD Baladika Bali, Bagus Jagra Wibawa menyatakan, Baladika telah melakukan berbagai kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan sejumlah program lainnya. Sesuai dengan tema tahun ini, ulang tahun kita adalah Teguh dalam Pengabdian dan Persaudaraan. Juga kami mengusung tema kebudayaan, salah satunya kita laksanakan dalam bentuk lomba Beleganjur. Kedepannya, mungkin program kami adalah lebih fokus lagi tentang Bali. Jadi selain masalah keamanan, kenyamanan, budaya, dan segala sesuatunya, mungkin kita akan lebih fokuskan sana. Lebih hal-hal yang berunsur Bali. Peringatan HUT Baladika semakin semarak dengan penampilan Nanda dengan taping medley lagu Merah Putih, Benderan Titiange. Penampilan Eternal Madness membawakan lagu Baladika Jaya, dan Jur Tarik Walau.